lihatlah ada cowok narsis lari pakai video. Potion, come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire that I love it till you never break apart. And we're moving away to the sea. Moving away, can't you see? To the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Smoke, 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 fire, yeah. Our lanterns paint the night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. Gede banget. Oke, teman-teman, saya lagi coba mau naik ke bukit yang di sini. Kita coba naik ya. Bagaimana view-nya? Wow, gede ya.
sampai atas ya. Oh iya. Siap-siap basah gitu ya kalau ada ombak gede. Oke sobat santuy, kita baru sampai ke puncakan bukit. Apa ini namanya nggak tahu. Di belakang kita pantai Cisolok yang ada Ocean Queen Resort. Nah sekarang kita mulai ke sampai ke puncakannya lagi malah. Loh, ada makam ternyata. Ada makam, berarti ada jalur ke arah sana, ke bawah. Dan view di belakang kita ini. Ini kita di puncakan bukit di pantai Cisolok. Ada di sini. Nah, Budi lagi berusaha naik, dia lagi cari jalan tuh. Nah, sekarang kita melihat bekas orang sangat ahli. Tuh, orang sangat ahli, kelihatan nggak? Ada telapak tangan tuh. Tangan, ini kayaknya tangan kanan tuh. Tangan kanan. Ini tangan kiri, kebalik malah. Nah ini orang sakti, dia punya keahlian membuat adukan semen. Ayo Bud, banyak duri hati-hati. Wah ini, bawang-bawangnya suka banget. Luar rapuh. Berhasil juga. Us, perfect. Ini kayak ada ini ya, bukan? Makam? Iya makam. Oh. Allah maghfirullah. Tapi belum tentu juga sih. Oke. Oh bisa. Oh jadi ini ya jalan yang berbeda ya? Iya. Tapi kayak begini Bu. Oh itu rapuh Mev, aman gak ya? Iya tapi jangan ini ya. Bahaya Mev? Hmm? Bahaya kayaknya. Bahaya. Hmm? Ini ada pijakan tuh kesini. Oh iya. Oh ada pijakannya. Ada. Oke. Oh ya. Mantap. Kita pulang. Oke. Terus kaki kiri turun. Nah, boleh. Oh, itu buat kaki kiri ke sana, Bud. Kaki kiri, terus ke kiri, terus ke kiri. Ya udah bolehlah. Terus, jangan pegang pohon, jangan pegang pohon. Nah, terus, nah, dapet. Nah, itu, yang itu, betul. Turun, kaki kanan turun terus, dikit lagi kok. 15 cm lagi, turun. Oke, udah mantap ini sih. Ya, sekarang kita kembali ke area yang aman. Nah, kita lihat di ujung sana ada anak-anak lagi main pasir tuh. Di sini buat keluarga yang bawa anak kecil cocok banget karena pasirnya tuh halus, lembut. Anak-anak pasti seneng main pasirnya. Ini Legon Pari, itu Ocean. Tadinya kita mau pilih Legon Pari, tapi karena agak lebih mahal dari Ocean Park, kita pilih Ocean Park. Dan Ocean Park menangnya itu di keasrian alamnya. Rumputnya hijau, luas, ada gazebo-gazebo, dan ternyata agak, menurut saya pribadi, agak zonk kalau di situ ya. Kenapa? Karena pengelolanya hobi nyetel musik dangdut yang keras banget sampai jam 12 malam. Saya nggak ngerti apakah yang nginap di sini terganggu apa enggak, tapi kalau saya sih merasa sedikit terganggu karena kencang banget musik dangdutnya. Saya pengen apa tilas? Dulu 2010 pernah camping di Lagun Pari, isinya belum seperti ini. Di Lagun Pari itu hanya ada villa lama, nggak diurus, banyak rumput-rumput, pokoknya nggak diurus lah. Tapi kondisi sekarang sudah berbeda ya. Oke, sebelum kita ke sana kita cek ini jalur pulang seandainya kita lewat jalur belakang bukit. Oh
apa ya, ini ternyata jalur iya. pulangnya ya? Itu tanah yang ini nih terjal banget, kayak nggak ada tangga-tangganya. Oh iya benar. Untung kita lewat jalur biasa tadi. Oke, kita lihat ke arah Legon Pari ya. Nah, dulu GPS Traveler nih 2010 pernah camping di balik gundukan itu tuh. Karena backgroundnya adalah bukit yang ini, bukit atas. Oh ya. Nah, buat pengunjung Ocean Park, kalau pengen berenang yang aman, pantainya bukan yang persis depan resort, tapi pantai yang ada di sini nih, di sampingnya Legon Pari. Ini orang-orang diboleh sampai ke tengah tuh. Sampai ke tengah. Karena ombaknya nggak begitu menggerus pasir ya, nggak sampai ke dalam arus baliknya. Nah, ini pantai yang aman untuk berenang. Tuh, pasir juga sih. Tuh, bisa sampai ke tengah tuh. Nah, ombaknya bagus tuh. Aduh, perfect. Dan ini ombaknya rapi. Kalau yang sebelah sana ombaknya acak-acakan. Jadi susah juga nyari ombak untuk bisa selancar. Ternyata villa yang dulu ada di sini tuh, di Legon Pari tuh, ternyata masih ada. Villa yang mana, Bud? Yang genteng putih? Yang gentengnya coklat. Coklat? Oh, iya, iya. Temboknya putih. Iya. Dulu camping sebelah mana berarti? Sebelah depan kiri ini berarti ya? Iya, sekitar sini lah. Legon Pari belum ada waktu itu ya? Belum ada. Oh, oke. Sekarang kita kembali lagi ke area Ocean Park.